Kita sudah mencatat masalah itu, sudah menjadi perhatian Presiden juga. Banyak orang menjadi korban pasal 27, banyak orang menjadi korban. Oleh sebab itu Presiden kalau dalam penyelesaian jangka panjang sudah memerintahkan untuk melakukan revisi jika diperlukan agar tidak ada pasal-pasal karet. Kalau dalam jangka pendek, itu kan Presiden sudah sering memberi pengampunan seperti baik dan sebagainya. Karena kalau kita ikut ke teknis materi hukumnya, tidak boleh Presiden mengatakan gitu, ya sudah itu pengadilan. Tidak, kan gitu. Seperti tadi saya bilang, pengaduan soal-soal tanah sudah putusan pengadilan. Presiden katakan ini salah. Tetapi kan tidak bisa Presiden mengatakan salah. Harus pengadilan yang memutuskan gitu. Sama dengan ini. Menyangkut putusannya itu pengadilan, tapi menyangkut materi hukumnya Presiden sekarang sedang menyiapkan dua tim, satu tim untuk mempelajari substansi aturannya, kalau perlu dihapus tadi sedang dipertimbangkan atau dipilah, kalau pidananya, kalau aduan begini, kalau delik umum begini nanti diatur.